Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang arti mimpi binatang sebagai tanda akan mendapatkan rezeki yang besar. Nah, menurut tafsir mimpi dalam primbon Jawa, ya, kalau panjenengan nanti kok mimpi tentang binatang-binatang yang akan saya sebutkan ini nanti, itu tandanya kedepannya panjenengan akan mendapatkan rezeki yang besar. Nah, mimpi apa saja itu? Yang pertama adalah mimpi melihat kuda. Nah, kalau panjenengan kok bermimpi melihat kuda, ini kedepannya, okay, ini cita-cita panjenengan, target panjenengan dalam bisnis segala macam, okay, ini akan berhasil. Panjenengan akan mendapatkan peluang-peluang ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan banyak finansial. Nah, ini kalau mimpi melihat kuda. Kemudian kalau panjenengan juga kok bermimpi tentang melihat ayam jago, lah ini juga sama. Kalau panjenengan mimpi melihat ayam jago, ini mempunyai makna kedepannya panjenengan rezekinya juga akan besar. Bahkan panjenengan akan naik pangkat. Nah, dalam usaha bisnis akan mengalami peningkatan. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah mimpi kucing. Nah, kalau mimpi melihat kucing ini juga sama. Atau panjenengan didatangi kucing, atau panjenengan memberi makan kucing, ya, ini kedepannya panjenengan juga akan mendapatkan rezeki yang besar yang tidak disangka-sangka. Tetapi sekali lagi, ya, mimpi binatang ini mempunyai makna kalau waktunya tepat, ya. Kalau di Jawa itu ada dibagi tiga, ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu titiyoni, gondoyoni, puspotajem. Lah, yang ada maknanya ini kalau pas tiba puspotajem, yaitu antara jam 1 sampai menjelang fajar. Gitu, nggih. Itu ada maknanya. Kalau mimpinya sore atau siang atau sebelum jam 12 itu tidak mempunyai makna. Kemudian yang selanjutnya adalah mimpi melihat ikan. Nah, ikan ini bisa apa saja. Kalau jenengan mimpi melihat ikan di kolam banyak begitu, nggih. Lah, itu maknanya panjenengan juga rezekinya akan banyak. Kalau mimpi kok mendapatkan ikan lele, seumpama rezekinya ada, cuman itu nanti apa? Agak cepat. Artinya cepat habis kalau lele. Nah, terus kalau mimpi menjaring ikan, seumpama ikan banyak gitu, itu rezekinya jenengan juga akan banyak. Ini menurut primbon Jawa tafsir mimpi, ya. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan juga kok mimpi melihat burung elang, tetapi burung elang ini membawa makanan kepada jenengan, gitu. Ya, kalau melihat burung elang saja ini tandanya malah kurang bagus. Tetapi kalau melihat burung elang dan membawa makanan ke hadapan panjenengan, ini panjenengan akan mendapatkan rezeki nompo. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan kok mimpi melihat burung merak, nah ini jenengan akan mulia hidupnya ke depannya. Rezekinya akan bertambah banyak, disegani banyak orang, ya. Kemudian jenengan dimuliakan oleh banyak orang. Kekayaan panjenengan akan meningkat. Ini kalau mimpi melihat burung merak. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan mimpi melihat burung merpati. Ya, burung merpati ini juga sama. Apalagi kalau burung merpati itu bertelur, wah ini panjenengan akan mendapatkan rezeki nompo tanpa diduga-duga. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan kok mimpi, ya, ini melihat
atau mengambil madu tawon, tapi madunya melihat atau mengambil madu tawon ini juga panjenengan kedepannya akan naik daun, populer istilahnya, derajat panjenengan juga akan naik. Kemudian kalau mimpi panjenengan didatangi tawon atau lebah ini juga sama, panjenengan juga akan mendapatkan tawaran yang menguntungkan biasanya dalam hal usaha atau mendapatkan tambahan modal sehingga usaha panjenengan menjadi lebih baik, semacam itu. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan mimpi kok melihat sapi, terutama yang warnanya putih, nah ini maknanya kedepannya usaha panjenengan juga akan semakin lancar. Artinya rezeki ini panjenengan akan besar. Kemudian seumpama panjenengan itu melihat sapinya itu banyak gitu nggih, di menggembala sapi banyak gitu. Itu juga maknanya bagus. Artinya panjenengan nanti juga akan mendapatkan rezeki yang besar. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan mimpi melihat kambing disembelih, nah itu maknanya panjenengan akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama jenengan dengan orang lain. Jadi mungkin orang lain itu yang usaha, jenengan kerjasama dengan dia dan itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Di rezeki ini panjenengan tambah banyak. Kemudian selanjutnya, kalau panjenengan bermimpi melihat banyak jangkrik, nah ini juga nasib dan keberuntungan panjenengan ini akan meningkat dengan bagus, mampu, dan bahkan dari kekayaan jenengan hasil itu nanti malah bisa untuk kiri kanan panjenengan, artinya berlimpah. Kalau melihat jangkrik banyak gitu nggih, itu rezeki panjenengan berlimpah. Jadi tidak hanya untuk keluarga jenengan saja, bahkan bisa bermanfaat untuk kiri kanan jenengan. Lumeber, rezekine lumeber. Nah, semacam itu. Ya, jadi itu ada 12 mimpi binatang ya. Sebenarnya masih ada lagi, tapi ini adalah 12 mimpi binatang sebagai tanda kalau panjenengan akan mendapatkan rezeki yang besar. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembahun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.